Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. 13 Januari 2023, baru sebentar tadi diumumkan Sabah dan Sarawak kini bukan lagi berstatus negeri tetapi kini telah berstatus wilayah, kata Ahmad Zahid Hamidi. Wow, ini satu yang hebat. Tahniah diucapkan untuk wilayah Sabah dan Sarawak yang sekarang bukan lagi status negeri tetapi sekarang sudah dinaikkan semula kepada status wilayah. Kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya berstatus wilayah, kata Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau juga yang juga adalah Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur telah menjadikan kedudukan wilayah Sabah dan wilayah Sarawak menjadi lebih strategik untuk dibangunkan sebagai satu kawasan pertumbuhan yang baru. Katanya, kerajaan perpaduan yang terbentuk hari ini mempunyai obligasi perundangan dan moral yang cukup besar terhadap Sabah dan juga Sarawak, kata beliau. Ahmad Zahid Hamidi yang juga adalah Presiden UMNO berkata, berdemikian dalam ucapan dasarnya pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di sini hari ini yang dihadiri oleh 2,820 orang perwakilan. Sehubungan daripada itu, Pengerusi Barisan Nasional BN itu berkata, Perjanjian Malaysia 1963 MA63 perlu dilaksanakan oleh negara Malaysia. Katanya, walaupun ada beberapa pokok yang masih perlu dilaksanakan, masih banyak perkara yang menjadi asas kepada MA63 perlu diterjemahkan pelaksanaannya, katanya dalam ucapan tersebut. Ahmad Zahid berkata, limpahan pembangunan di Kalimantan perlu digarap dan digarap segera agar Sabah dan Sarawak lebih pesat membangun. Sejak tahun 1963, Sabah dan Sarawak telah banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan kini adalah masa yang terbaik untuk kita sama-sama memajukan Sabah dan Sarawak, katanya lagi. Seiring dengan perkembangan di keseluruhan Kepulauan Borneo termasuklah Kalimantan iaitu negara Indonesia, katanya. Pada 4 Januari yang lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemimpin sekarang perlu mempunyai tekad untuk mempertahankan semangat Malaysia dalam MA63 selain menghormati perjanjian itu yang merupakan adalah keputusan secara cerminan kebijaksanaan kepimpinan terdahulu. Anwar Ibrahim juga turut mengumumkan jumlah peruntukan bagi geran khas kepada Sabah dan Sarawak mengikut perkara 112 Perlembagaan Persekutuan harus dikaji setiap 5 tahun agar jumlahnya lebih munasabah, selain bersetuju supaya pelaksanaan mana-mana projek dengan kos di bawah 50 juta ringgit Malaysia di kedua-dua negeri diputuskan hampir sepenuhnya oleh kerajaan negeri dan perlu untuk mematuhi peraturan kewangan. Tahniah diucapkan kepada wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Kita jumpa lagi dan nanti suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Disahkan seorang ahli parlimen dan juga seorang ahli parlimen merangkap adun telah digugurkan jawatannya. Hari ini kita tahu, sebelum itu latar belakang politik semasa Malaysia, hari ini kita tahu bahwa Mesyuarat Agung UMNO sekarang ini sedang berlangsung
banyak sekali yang dibincangkan. Banyak sekali yang dibincangkan, banyak sekali yang didedahkan, banyak sekali yang terdedah, terlondeh, macam-macam lagi lah. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih bilion, terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Saya ingin berikan anda mini love, big love from my heart. Terima kasih kerana sudah tekan butang subscribe, like dan share, sudah komen. Bagi yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe kerana ia percuma. Dan tekan butang notifikasi serta tekan juga join member sekiranya anda ingin menjadi someone special in this channel. Because start daripada tahun ini, kita akan berikan souvenir goodies, merchandise, topi, t-shirt, stiker, macam-macam lagi hadiah kepada semua member dalam channel ini yang terpilih. Disahkan Bung Mokhtar digugurkan. Bung Mokhtar digugurkan dan bekas orang bawahannya Shah Helmi pula menggantikan tempatnya sebagai timbalan ketua menteri. Kesian sungguh dia pergi mendapatkan upah. Cuba-cuba untuk membuat gerakan gagal, fail, kantoi, habis kena game diri sendiri. Kesian jugalah. Datuk Seri Bung Mokhtar Radin telah disahkan digugurkan daripada Kabinet Kerajaan Sabah apabila Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat Datu IR Shah Helmi Yahya dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri Ketiga Negeri Sabah merangkap Menteri Kerja Raya Sabah. Bung Mokhtar sebelum ini memegang portfolio Timbalan Ketua Menteri Sabah. Satu dan Menteri Kerja Raya telah digugurkan dalam rombakan kabinet yang baru saja diumumkan sudah pun mengangkat sumpah. Datuk Seri Haji Jinor kekal sebagai Ketua Menteri Sabah, namun portfolio beliau sebagai Menteri Kewangan kini dipegang oleh Datuk Seri Masidi Manjun yang sebelum ini memegang jawatan sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Wow, Datuk Seri Masidi Manjun naik pangkat. Kementerian yang diterajui oleh Masidi itu pula kini dipegang oleh Datuk Seri Dr. Joachim Gun Salam yang juga adalah Timbalan Ketua Menteri 2 manakala Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan kekal dipegang oleh Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan. Sementara itu, Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelaras Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif kini memegang portfolio sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menggantikan Adun Karambunai Datuk Yaakob Khan. Adun Sugut pula Datuk James Ratib pula dilantik sebagai Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dan Adun Api-Api dari Pakatan Harapan PH Datuk Christina Liu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar bagi menggantikan Adun Sukau Datuk Jafri Arifin. Kristina ketika Kerajaan Warisan Plus pimpinan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal sebelum ini pernah memegang jawatan berkenaan. Seorang lagi Adun PH yang membarisi kabinet baru iaitu Adun Luyang Pung Jin Ze dilantik sebagai Menteri Pembangunan Perindustrian yang dipegang oleh Joachim sebelum ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Menteri Belia dan Sukan kekal dipegang oleh Datuk Jahid Jahim dan Datuk Elron Angin. Sebelum ini Haji Jim maklumkan akan ada rombakan kabinet baru bagi Kerajaan Sabah. Rombakan itu dipercayai susulan daripada kemelut politik yang melanda Sabah berikutan pengumuman Bung Mokhtar yang menarik sokongan terhadap Haji Jim sebagai Ketua Menteri Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini memberitahu media bahawa keputusan untuk menyelesaikan kemelut politik ditentukan pimpinan Sabah sendiri. Beliau bagaimanapun menyarankan kerajaan perpaduan diwujudkan selepas pertemuannya dengan ketua-ketua parti politik di negeri ini pada Isnin yang lalu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.